Tahun baru, game baru. Tahun 2023 dah meninggalkan kita dengan macam-macam jenis game yang best dan tak best. Untuk bulan ni tahun 2024 macam mana pula? Ini adalah 10 game yang bakal keluar pada bulan Januari. Pertama sekali kita ada Prince of Persia, The Lost Crown. Kalau korang nak main versi remake Prince of Persia, The Sand of Time, nampaknya korang kena tunggu lebih lama. Tapi nasib baik Ubisoft keluarkan dulu Prince of Persia, The Lost Crown. Kembali ke pandangan perspektif side-scrolling seperti game asal tahun 1989, game ni menggunakan grafik 2.5D bersama dengan gameplay vibe Metroidvania. Menawarkan combat dengan combo menarik dan tak lupa juga kuasa mengawal masa. Prince of Persia The Lost Crown akan dikeluarkan pada 18 Januari untuk PS4, PS5, Xbox Series X dan S, PC dan Nintendo Switch. Kedua kita ada The Last of Us Part 2 Remaster. Versi remaster untuk The Last of Us Part 2 akan memperlihatkan beberapa ciri tambahan seperti mod 4K fidelity, had masa loading yang dipertingkatkan dan integrasi penuh DualSense. Mod survival roguelike baru iaitu No Return akan membuat kemunculan pertama dalam versi ni. The Last of Us Part 2 Remaster akan dikeluarkan untuk platform PS5 pada 19 Januari. Ketiga, Graven. Walaupun siri Hexen dah mati, tapi tu tak dapat hentikan pembangun lain untuk hasilkan spiritual successor dari siri tersebut. Graven ialah sebuah game yang membawa pemain mengembara ke tiga wilayah di mana setiap masalah boleh diselesaikan dengan magic. Terdapat elemen RPG, puzzles dan pelbagai jenis magic boleh digunakan. Graven akan keluar dari Early Access Team di PC pada 23 Januari. Keempat, Like a Dragon Infinite Wealth. Peminat Yakuza dan Like a Dragon memangnya makan besar pada tahun lepas dengan keluarnya game seperti Like a Dragon, Isshin dan Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Tahun baru ni akan membawa pemain melancung ke Hawaii dalam Like a Dragon Infinite Wealth. Ichiban Kasuga kembali lagi dan kali ni dia bergabung tenaga bersama dengan pasukan legenda Dragon dalam menyelesaikan masalah di tempat baru. Like a Dragon Infinite Wealth akan dikeluarkan pada 26 Januari untuk PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X dan S dan PC. Kelima kita ada Tekken 8. Game fighting yang dinanti-nantikan pada tahun 2024. Tekken 8 kembali ke gelanggang untuk membawakan perlawanan baru. Berlaku 6 bulan selepas Tekken 7, game kali ini akan memfokuskan kat konfrontasi antara Kazuya Mishima dan Jin Kazama. Selain memperkenalkan karakter baru seperti Jack 8, Reyna dan Victor Chevalier, gameplay juga akan memperkenalkan sistem hit gauge baru. Tekken 8 akan hadir ke platform PS5, Xbox Series X dan S dan PC pada 26 Januari. Keenam kita ada War Hospital. War Hospital merupakan sebuah game real-time strategi di mana pemain perlu uruskan hospital masa Perang Dunia Pertama demi untuk menyelamatkan sebab ramai tentera British yang tercedera. Selain berdepan dengan kegagalan dan kematian, pemain juga akan berdepan dengan isu tak cukup staf dan tak cukup bekalan ubat-ubatan untuk lakukan pembedahan. War Hospital akan dikeluarkan pada 11 Januari untuk PS5, Xbox Series X dan S dan PC. Ketujuh kita ada Turnip Boy Robs a Bank. Turnip Boy Robs a Bank ialah salah satu game indie yang keluar pada bulan ni. Merupakan sequel kepada Turnip Boy Commits Tax Evasion yang dikeluarkan pada tahun 2021. Turnip kembali melakukan kejahatannya dengan sertai geng untuk merompak bank. Dan pemain perlu menjayakan rancangannya dalam game top-down roguelike shooter ni. Turnip Boy Robs a Bank akan dikeluarkan di platform Xbox One, Xbox Series X dan S, PC dan Nintendo Switch pada 18 Januari. Kelapan kita ada Another Code Recollection. Another Code Recollection merupakan versi remake kepada dua buah game eksklusif Nintendo yang pernah dikeluarkan kat Nintendo DS dan Nintendo Wii, iaitu Another Code 2 Memories dan Another Code R, A Journey into Lost Memories. Game point and click puzzle adventure ni digabungkan dan dibuat kembali dalam bentuk 3D penuh untuk Nintendo Switch. Another Code Recollection akan dikeluarkan pada 19 Januari untuk Nintendo Switch. Kesembilan kita ada Apollo Justice Ace Attorney Trilogy. Siri game Ace Attorney sememangnya menyeronokkan dengan drama pembicaraan yang dipersembahkan dalam bentuk visual novel. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy ni merupakan versi remaster yang menghimpunkan koleksi 3 buah game iaitu Apollo Justice Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies dan Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice.
Koleksi ini juga menampilkan mode Animation Studio yang membenarkan pemain menghasilkan babak sendiri. Apollo Justice Ace Attorney Trilogy akan dikeluarkan untuk PS4, Xbox One, PC dan Nintendo Switch pada 25 Januari. Terakhir sekali kita ada The Lost Legends of Redwall, The Skull Anthology. The Lost Legends of Redwall, The Skull Anthology merupakan sebuah game puzzle adventure yang dibangunkan oleh Soma Games. Berdasarkan kepada siri buku Redwall, korang akan bermain sebagai Liam atau Sophia, anggota baru Lily Grove Scout Corps, tikus muda yang perlu melindungi tempat tinggal mereka dari Lanun. The Lost Legend of Redwall, The Skull Anthology akan dikeluarkan untuk PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X dan S dan PC pada 30 Januari. Jadi, game manakah yang korang nantikan pada bulan Januari ni? Atau korang nak simpan duit dulu untuk game-game akan datang? Kongsi dengan kita orang di ruangan komen. Jangan lupa like dan share. Adios.